Desa Bendosari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, melaksanakan kegiatan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa. Sebanyak 4 orang perangkat desa dimutasi dari jabatan lama untuk menduduki jabatan baru. 4 orang tersebut antara lain Munaji, jabatan lama sebagai kepala seksi pemerintahan, menduduki jabatan baru sebagai sekretaris desa. Suparma, jabatan lama sebagai kepala kewilayahan Dusun Goripan, menjadi kepala kewilayahan Dusun Krajan. Widya Damayanti, jabatan lama sebagai kepala seksi Kesra, menjadi kepala kewilayahan Dusun Goripan. Serta Nur Aini Rohana, jabatan lama sebagai kaur keuangan, menjadi kepala seksi pemerintahan. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat Desa Bendosari dihadiri oleh Kepala Desa Bendosari beserta seluruh perangkatnya. Muspika Kecamatan Kademangan, RT, RW, tokoh masyarakat serta tokoh agama. Berikut liputan ABTV untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya berada di Balai Desa Bendosari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Hari ini, hari Jumat, 9 April 2021, akan dilangsungkan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa. Lalu seperti apa kegiatan upacara pelantikan ini? Mari kita simak liputannya bersama. Forum pimpinan kecamatan dan pejabat yang melantik tiba di tempat. Hadirin dimohon berdiri. Laporan. Lapor. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa Bendosari siap dilaksanakan. Lanjutkan. Keputusan Kepala Desa Bendosari nomor 33 garis miring K garis miring DS garis data BND garis miring angka Romawi 4 garis miring 2021 tentang pengisian dan mutasi jabatan perangkat Desa Bendosari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Kepala Desa Bendosari menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan A. Usulan rekomendasi mutasi jabatan perangkat desa Bendosari nomor 141 garis miring 126 garis miring 409.40 garis miring angka Romawi 3 garis miring 2021 tanggal 8 Maret 2021 B. Rekomendasi Camat Kademangan tentang tadi jabatan perangkat desa Bendosari nomor 141 garis miring 146 garis miring 409.40 garis miring 2021 tanggal 6 April 2021 memutuskan menetapkan putusan Kepala Desa Bendosari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar tentang pengisian dan rotasi jabatan perangkat desa Bendosari. Pasal 1. Memberhentikan dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pejabat perangkat desa serta jabatannya. Pasal 2. Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 keputusan ini, perangkat desa dapat memangku jabatan sampai usia 60 tahun. Pasal 3. Akan diadakan pengusulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini. Pasal 4. Ayat 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ayat 2. Mengumumkan keputusan ini dalam kerapatan Desa Bendosari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Ditetapkan di Desa Bendosari pada tanggal 8 April 2021, Kepala Desa Bendosari tertanda surat gong. Lampiran surat keputusan Kepala Desa Bendosari nomor 33 garis miring K garis miring DS garis data BND garis miring angka Romawi 4 garis miring 2021 tanggal 8 April tahun 2021. Daftar nama-nama mutasi jabatan perangkat desa Bendosari Kecamatan Kademangan Kabupaten
sekitar tahun 2021. Nomor 1. Nama Munaji, jabatan lama Kepala Seksi Pemerintah, jabatan baru Sekretaris Desa. 2. Nama Suparman, jabatan lama Kepala Wilayah Dusun Kalipak, jabatan baru Kepala Wilayah Dusun Kerajaan. 3. Widya Jamayati, jabatan lama Kepala Seksi Keserak, jabatan baru Kepala Wilayah Dusun Kalipak. 4. Nama Nur Aini Rokana, jabatan lama Tahun Keuangan, jabatan baru Kepala Seksi Pemerintah. Bedosari, 8 April tahun 2021, Kepala Desa Bedosari, tertanda Sunarto. Pembacaan selesai. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Bedosari, dipersilakan. Saya mengucapkan terima kasih karena pada hari ini kita menjalankan yaitu mutasi atau rolling. Semoga kedepannya Bedosari semakin maju dan berukur. Silakan mawat untuk dimana berkomunikasi. Mohon maaf Bapak Camat, kita undangan sudah maksimal, tetapi karena ini ada yang terpapar Bapak, kita jadi mohon izin satu dukung tidak bisa hadir. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga semuanya berhasil Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih sehat bisa menghadiri undangan pemerintah desa Bedosari dengan satu agenda tentunya yaitu pengisian kekosongan jabatan dan mutasi alih jabatan perangkat desa tahun 2021. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya mulai hari ini sampai dengan nanti di yaumil kiamat. Bapak Ibu semuanya, yang kedua kalinya tentu saya sampaikan ucapan selamat kepada
rekan-rekan, teman-teman perangkat desa Nogosari yang saat hari ini dilantik untuk menduduki sebuah pos jabatan yang baru. Ucapan selamat tidak hanya kepada teman-teman, tapi juga kepada seluruh keluarga dan handai tolan yang ada, karena jabatan ini adalah sebuah amanah yang tentunya perlu mendapatkan sebuah dukungan dari keluarga dan handai tolan semuanya. Upacara hari ini adalah upacara kenegaraan. Ya, sekali lagi, upacara hari ini adalah upacara resmi kenegaraan, sehingga tentu akan menjadi beda situasi dan kondisinya. Bapak sekalian, karena ini adalah sebuah jabatan, ini adalah sebuah amanah, beban tanggung jawab di pundak Bapak Ibu sekalian yang pagi hari ini lagi dilantik, ini memiliki tentu sebuah konsekuensi hukum. Ya, memiliki konsekuensi hukum. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Nogosari ini bukan karena faktor keinginan, tapi ini karena faktor kebetulan yang tentunya ini dilindungi oleh sebuah undang-undang. Jadi apa yang dilaksanakan ini tentu dasarnya bukan karena keinginan belaka, tetapi ini berdasarkan sebuah kebutuhan organisasi pemerintahan. Kami atas nama pembawa acara, apabila dalam membawakan acara ada kekurangan dan kekilauan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Desa Pendosari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Dan saya akan melakukan wawancara dengan beliau. Bapak bisa dijelaskan bagaimana persiapan yang telah dilakukan hingga terselenggara acara upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa ini? Terima kasih kepada kru AGTV pada siang hari ini dengan suksesnya pengambilan sumpah jabatan itu berkat dari masukan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Pendosari. Kita persiapkan sudah ada 5 bulan yang lalu. Karena kita tidak ingin terjadi masalah, makanya di tiap-tiap dusun kami menyosialisasikan bahwa akan ada rolling atau mutasi jabatan. Dan harapan kita, saya selaku Kepala Desa Pendosari, dengan adanya rolling ini, regulasi yang ada di pemerintahan, pelayanan, dan apapun kegiatan bisa cepat dan tepat seperti apa yang sesuai dengan guyub rukun. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama keempat perangkat desa yang telah dilantik dari jabatan lama menuju ke jabatan baru. Boleh diperkenalkan namanya siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munaji, perangkat desa Mendosari, yang mana dulunya gaji pemerintahan, sekarang menjabat sebagai sekretaris desa. Yang intinya kami ini dengan kawan-kawan menduduki jabatan baru, kedepannya semoga Mendosari lebih baik dan lebih maju. Banyak kekurangan pada diri kami semua, maka daripada itu kita selalu menampung aspirasi masyarakat, baik kritik dan saran. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Camat Kademangan. Saya akan bertanya kepada beliau tentang apa sih sebenarnya yang mendasari diadakannya pemutasian perangkat desa di Desa Pendosari ini. Boleh dijelaskan, Bapak? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya didasari tetap pada otonomi desa Undang-Undang 6 tahun 2014. Nah, ini diamanahkan di sana bahwa kepala desa, setelah dilantik menjadi kepala desa, maka kepala desa ini 6 bulan setelah dilantik ini diberi kewenangan untuk menata kembali
untuk konsolidasi melakukan tindakan-tindakan menata para perangkatnya tentu sesuai dengan kebutuhan saat ini.